Jauh sebelum tertimpa masalah karena diduga melecehkan negara dan mentertawakan momen sakral upacara, nasib Mayang pun sudah diramal bakal jadi seperti ini. Tidak cocok menjadi artis. Anak Dodi Sudrajat disebut bakal lakoni profesi ini nantinya. Apalagi dengan bapaknya dengan pro yang kontra menghampiri anak Dodi Sudrajat saat ini. Segala sesuatu yang dilakukannya bak selalu salah di mata netizen. Kesalahan yang paling baru terjadi ialah aksi Mayang mentertawakan momen upacara kemerdekaan. Gara-gara inilah Mayang heboh menjadi sorotan hingga disebut-sebut terancam di penjara. Hingga kini Mayang diketahui belum buka suara soal masalah yang dihadapinya. Di sisi lain Dodi Sudrajat tampak bungkam mengenai kasus tersebut. Dalam penuturannya Dodi Sudrajat mengatakan bahwa Mayang telah mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Dodi Sudrajat mengaku membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan penampilan Mayang saat tampil. Ngotot ingin menjadi orang terkenal, Ramal Hart Gumai pun mencoba memprediksi nasib karir Mayang dan Chika di masa mendatang. Melansir dari video yang diunggah di kanal YouTube di VC Entertainment, Hart Gumai memprediksi bahwa Mayang dan Chika tak sepenuhnya berada di dunia hiburan tanah air. Awalnya ia menyampaikan pilihan Mayang dan Chika menjadi selebritis, ia juga meramal soal masa depan adik Vanessa Angel tersebut. Hart Gumai mengatakan bahwa Mayang rupanya memiliki sebuah keinginan yang berbanding terbalik dengan hal yang dilakoninya saat ini. Ia memprediksi adik kandung dari mendiang Vanessa Angel ini nantinya tak bertahan lama di dunia hiburan dan akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Berbeda dengan Mayang, Chika yang pernah menjadi saudara tirinya justru disebut Hart Gumai sangat ingin menjadi seorang selebritis namun tidak ada jalan. Di sini ada Tree of Words, sayang, sungguh disayang. Entah kenapa saya melihat Chika benar-benar ingin menjadi selebritis, kata Hart Gumai. Tapi di sini saya melihat ke depannya, sebaliknya saya melihat tidak ada jalan untuk Chika menjadi selebritis lah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye.